Ramadan ni lagi akan fokus kepada event lah, fokus kepada SPM dan sebagainya. Inilah satu jabatan yang ada. Okay. Okay, ini kalau anda nak menjadi pegawai penilai. Dan macam saya kata tadi, kalau anda ada mempunyai pengalaman menjadi pegawai penilai, anda boleh juga memohon pegawai pemesah ruangan. Jadi kalau katalah anda ada SKM, anda boleh mohon sebagai pegawai pemesah ruangan dengan syarat mempunyai 10 tahun pengalaman. So those people yang tak cukup pengalaman, it's okay. So by the time dah ada 10 tahun pengalaman, boleh mohon. So saya rasa yang abang-abang depan ni, saya rasa dah lebih 10 tahun pengalaman. Betul? Abang dah lebih 10 tahun pengalaman? Ya. Kan? So lebih 10 tahun dah dalam bidang tu. So dapat ni SKM, boleh terus mohon sebagai pegawai penilai ataupun pegawai pemesah luaran. Okay. Pejawatan ni bukan pejawatan macam kerja government. Tiba-tiba dah kerja swasta dah masuk government kan. PP dan juga PPL ni, pegawai penilai dan juga pegawai pesaluran ni, memang datangnya daripada orang industri. Dia bukannya yang belum bekerja dengan JPK. Cuma JPK memberi memberi sokong macam lesen lah, atau memberi penerapan kepada mereka yang ada SKM dan lebih 10 tahun untuk menjalankan penilaian bagi pihak JPK. Menjalankan penilaian bagi pihak JPK. Kenapa dia pilih orang yang ada pengalaman untuk menilai? Sebab bila orang ni nak membuktikan dia punya portfolio kan, orang yang dalam bidang tu dia yang tahu sama ada pembuktian tu, pembuktian yang sahih ke tak sahih, ataupun daripada penilaian yang dibuat oleh pegawai pesaluran. Dia je yang tahu, dia je yang boleh tanya dan sama ada orang ni betul tak dalam bidang dia. Sekali dia tanya, kenapa dia tak boleh jawab, sedangkan dia kata tadi ada pengalaman dalam bidang ni, contoh kan. Jadi that's why orang industri saja. Dan penilaian ni dia boleh dibuat mengikut waktu.